Ya, firman Tuhan yang memberkati kita terambil di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes Pembaptis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagimu. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakan, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya dalam Minggu Advent yang kedua ini, saya berikan tema mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Karena bukan kuat dan gagah kita, sehingga kita masih berdiri sampai hari ini. Kita bisa bernapas semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merayakan Natal tahun ini sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun yang telah kita lewati. Tahun-tahun yang telah kita lewati, Natal selalu dibarengi dengan perayaan-perayaan yang sungguh luar biasa, penuh dengan hiruk-pikuk, penuh dengan kemewahan, penuh dengan hal-hal yang membuat kita bersuka cita berlebih. Tetapi hari ini kita boleh menyongsong hari raya Natal dengan penuh rasa hidup yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Di tahun ini kita diajak untuk merayakan Natal betul-betul merenungkan bagaimana kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyongsong Natal bukan hanya sekedar baju baru, bukan hanya sekedar pernak-pernik rumah yang baru, bukan hanya sekedar kue yang enak dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita mengarahkan hidup dan hati kita kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai bayi Natal itu yang telah lahir di dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Bahkan dia telah menyerahkan dirinya untuk disalibkan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Namun dia bangkit pada hari yang ketiga, menyerahkan kehidupan yang kekal bagi setiap mereka yang percaya kepada-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal bagaimana hidup kita yang mengarah kepada Kristus, Natal bagaimana kita boleh tunduk dan taat kepada rencana Allah dalam kehidupan kita. Itulah Natal yang sesungguhnya. Dalam bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai Yohanes Pembaptis yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus sebelum Kristus melayani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes diutus oleh Tuhan. Jauh sebelum itu, kitab Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa ada seorang yang diperintahkan Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ialah Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada minggu hari ini, kita mau belajar daripada bagian firman Tuhan. Paling tidak ada 4 hal yang kita pelajari daripada firman Tuhan. Yang pertama, di ayat yang pertama sampai 3,
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi." Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran pertama yang kita dapatkan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pejabat jika datang ke daerah atau ke rumah kita, tentunya kita mempersiapkan diri dengan baik. Mulai dari jalan diratakan, yang lubang ditimbun, bahkan yang becek-becek pun dikeringkan dan ditimbun, sehingga jalan menjadi bagus, tidak ada lubang-lubang, dan pejabat boleh lewat dengan begitu aman, nyaman, dan tenteram. Dan kita mempersiapkan makanan yang enak buat tamu, khususnya pejabat yang datang. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, maka kita juga harus mempersiapkannya dengan baik. Kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, dan kita boleh menyambut Dia dengan penuh sukacita. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan Tuhan datang ke dalam dunia ataupun Tuhan menjemput kita, tetapi yang kita tahu bagaimana kita harus siap sedia dalam mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Kristus dengan hati yang penuh kekudusan, dengan hati yang penuh dengan kesucian, sehingga ketika Kristus datang, Dia melihat kita, Dia penuh sukacita, Dia senang, Dia bersukacita melihat anak-anak-Nya mempersiapkan diri dengan baik. Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah bertobat dan memberi diri dibaptis. Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua, dalam kita menantikan itu, bahkan dalam kita merayakan Natal tahun ini, maka yang kita lakukan adalah kita mau bertobat. Kita bertobat dari hidup kita yang tidak benar, bertobat dari kesombongan kita, bertobat dari hal-hal kehidupan kita yang jauh daripada Tuhan, kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tanggalkan itu. Berarti bertobat itu berbalik arah 180 derajat dari hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya bertobat di dalam mulut kita, tetapi ketika orang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka buahnya nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita sudah bertobat, maka kita harus memberi diri kita dibaptis, yaitu sebagai lambang pengampunan dosa dan kesatuan dalam Kristus. Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika diri kita telah dibaptis, maka kita menjadi satu bagian dalam keluarga Kristus. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristus, maka kita harus menunjukkan hidup kita yang senantiasa memuliakan Tuhan, yang senantiasa menyatakan kasih Kristus dimanapun kita berada. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga,
di ayat 4-5. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudaya dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bertobat, maka buah dari pertobatan itu adalah pengampunan dosa. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus akan mengampuni dosa kita, memperbaharui hidup kita, dan hidup kita menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita mau bertobat dari kehidupan kita yang tidak benar, dari perbuatan-perbuatan kita yang senantiasa menyakiti hati Tuhan, yang senantiasa menyakiti hati sesama kita, khususnya dalam kita menyambut atau merayakan kelahiran Tuhan Yesus tahun. Kita betul-betul sungguh-sungguh bertobat. Bukan hanya bertobat angin-anginan, hari ini bertobat, besok kembali lagi. Tetapi kita betul-betul bertobat sungguh-sungguh. Yang terakhir, pelajaran terakhir yang kita dapatkan di ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pelajaran yang kita dapatkan adalah kerendahan hati. Baiklah dalam kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, merayakan kelahiran Tuhan Yesus tahun ini, bahkan menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua, biarlah kita boleh belajar rendah hati. Yohanes menyadari bahwa dia hanyalah utusan, dan Kristuslah yang adalah Tuhan. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 30 dia mengatakan, ia harus makin besar, atau Yesus makin besar, dan aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati menunjukkan sebuah ketaatan yang sungguh-sungguh. Kerendahan hati menunjukkan sebuah kesadaran bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Kristus. Melalui bagian firman Tuhan yang kita telah baca dan kita renungkan, dalam kita menyongsong dan merayakan hari kelahiran Kristus serta menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua, biarlah kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, menyiapkan hati yang penuh dengan kekudusan, menyiapkan hidup yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita bertobat dari setiap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita bertobat, maka Tuhan akan memberikan ampun kepada setiap kita. Dan bagi kita yang belum dibaptis, mari kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Karena melalui baptisan, sebagai simbol bahwa kita telah menerima pengampunan daripada Tuhan, serta sebagai simbol bahwa kita satu di dalam tubuh Kristus. Dan yang keempat, biarlah kita boleh senantiasa hidup rendah hati, karena kita tahu bahwa kita adalah manusia biasa. Kita berasal dari debu tanah yang tidak ada apa-apa. Hanyalah Yesuslah yang kita tinggikan dalam hidup ini. Hanyalah Yesuslah yang kita muliakan dalam hidup kita. Biarlah kehidupan kita seperti Yohanes yang senantiasa mengatakan, Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus pasti datang ke dalam dunia. Mari kita siapkan jalan dengan membersihkan hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan, kesombongan, iri hati, dengki, caci maki, amarah, dan lain sebagainya. Mari kita singkirkan itu, kita ratakan itu semua dengan kasih dan kuasa daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh memancarkan kasih Kristus. Dan kita mau datang kepada Kristus dengan hidup beriman. Kita mengutamakan Yesus, dan kita jadikan Yesus sebagai pusat hidup dalam kehidupan ini. Dan biarlah kita boleh memuliakan-Nya dalam setiap kehidupan ini.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.